الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد. Yang Ustazah hormati lagi kasihi pengerusi Surau Al-Aziz Presin 11 Putrajaya, Yang Ustazah hormati Ketua Biro Muslimah Surau Al-Aziz yang berbahagia Puan Fauziah, Yang Ustazah hormati lagi kasihi yang turut bersama pada petang ini, Yang berbahagia Puan Sri Datuk Nur Siah selaku pengerusi Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Cawangan Putrajaya, para asatizah, guru-guru, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan puan? Alhamdulillah. Dah makan tengah hari ke belum ni? Berapa pinggan ni makan tengah hari ni? Tengok ke mata muslimat tu macam 3 pinggan ni makan tengah hari. Mata tak apa nak terbuka ni. Alhamdulillah tuan puan sekalian. Sekejap ya, saya cuba try guna yang ni. Okey tak guna yang ni? Ke elok yang tadi? Boleh kuatkan sikit? Okay. Habis dah ni? Elok yang ni ke yang tadi, Muslimat? Yang tadi? Oh, yang tadi? Oh. Yang ni dengar Dengar mesti okey. Alhamdulillah kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana pada petang ini dengan limpah kurnia Allah kita dapat bersama-sama dalam sebuah majlis ilmu yang insya-Allah pada petang ini muslimat kita membincangkan sebuah tajuk yang sebenarnya sangat penting. Iaitu tajuknya ialah konsep kejiranan membawa keberkatan. Kita lihat di kiri kanan kita ini ada penempatan, ada perumahan ataupun senang cakap ada rumah-rumah tuan-puan, yang semua ini kita sebut sebagai sebuah kehidupan berjiran. Ustazah akui muslimin muslimat sekalian agak jarang juga. Biasa kalau forum ada. Tapi agak jarang juga mengenengahkan tajuk kejiranan, konsep kejiranan yang membawa keberkatan, jarang-jarang. Jadi ustazah mengucapkan syabas kepada pihak penganjur, petang ini muslimin muslimat kita nak cakap soal kejiranan. Siapa dekat sini yang tak ada jiran? Angkat tangan. Nak tanya tu dulu. Siapa dia tak ada jiran, ustazah bagi dia balik awal. Tak apalah. Tak payah dengarlah sampai habis. Baliklah. Gilah cari kedai mamak ke apa kan. Cik Guang Pisang lah balik. Siapa tak ada jiran kat sini? Angkat tangan. Dia tak ada jiran, ustazah. Dia sebatang kara. Dia duduk ke ada satu pokok tu. Bawah pokok ke, satu rumah ke. Dia tak ada jiran. Memang 2-3 minggu sekali baru jumpa orang. Cuba angkat tangan tuan-puan sekalian. Maknanya di hadapan ustazah sekarang dan mungkin ada yang sedang ikuti kita daripada Facebook Live adalah orang yang memiliki jiran. Betul kan? Dan kita adalah jiran juga kepada orang lain. Pasti bukan sedikit hak yang kita pikul. Bukan sedikit tanggungjawab yang harus kita lakukan dan bukan sedikit hak orang lain yang harus kita berikan.
Bayangkan sajalah muslimin muslimat disebut, ya, disebut oleh Nabi ajaru qabladar, jiran dulu sebelum rumah. Nak bagi tahu betapa pentingnya soal kejiranan dalam Islam. Dan ustazah berharap muslimin muslimat sekalian, apa yang akan kita kongsikan pada petang ini, impaknya bukan saja kepada kehidupan kita, malah kita sedang bercakap soal institusi masyarakat. Ya, yang lebih besar, kita sedang bercakap soal institusi masyarakat yang di dalamnya ada keluarga, di dalamnya dibincangkan tentang konsep kejiranan. Ia akan membawa satu implikasi yang sangat besar kepada masyarakat. Ya, kalau bolehlah kurang lebih, ya, ustazah nak kongsikan. Ustazah sendiri, seingat ustazah, ya tuan-puan, semenjak kahwinlah tahun 19, tahun bila kahwin, ya? Lupa pula. Ya, tak plan nak cakap pun, ya. Tahun, Allahumma salli ala sayyidina, tahun 1998. Ha, ya. Semenjak kahwin tuan-puan tahun 1998 sampailah ni tahun 2018. Cukup-cukup, ya, 20 tahun. Kalau tak silap ustazah, 1 2 3 4 5 kali pindah. Ya, eh, 1. 1 2 3 ya, 5 kali lebih kuranglah. 5 kali pindah, 5 kali tukar jiran. 5 kali lain tu kawasan perumahan. Jadi insya-Allah yang ustazah nak bincang petang ini tuan-puan, rasa ternampak-nampak pengalaman sendiri. Ya, rasa terasa-rasa lagi macam mana 5 kali pindah tempat. 5 kali kejiranan yang berbeza sehinggalah yang ada sekarang. Insya-Allah kita hari ini bincang bukan benda jauh, tapi benda yang kita lalui sendiri, kita nikmati sendiri. Apakah kecil ketika mana disebut jiran dulu sebelum rumah, kecuali untuk menggambarkan betapa pentingnya soal jiran dalam kehidupan kita. Seolah-olah kebahagiaan itu tidak akan lengkap. Tak lengkap tuan-puan, nak bahagia kan dalam hidup, tidak akan lengkap kecuali soal kejiranan tadi, kemasyarakatan tadi menjadi salah satu juga di antara perkara yang kita titik beratkan dalam kehidupan. Pernah ustazah baca dalam kitab, ni cerita zaman dulu, ya, tuan-puan, bila dia jual rumah, rumah dia harga mahal. Ya? Bila dia jual rumah, rumah dia harga mahal. Sebab apa rumah dia harga mahal? Sebab dia kata, siapa beli rumah saya, dia akan dapat jiran yang baik. Naik harga rumah. Agak-agak penilaian hartanah terima tak konsep ni? Ya? Biasa penilaian ni, tuan-puan, dia akan tengok kat mana lokaliti rumah tu. Kalau Putrajaya agak-agak murah ke mahal? Oi, mahal, ya. Ha, hebat ni rumah Putrajaya. Dia akan tengok tuan-puan lokaliti rumah. Lagi dia tengok apa lagi? Infrastruktur yang disediakan. Ya. Tapi mungkin ustazah percaya dalam di antara ciri-ciri penilaian tu tak termasuk pula soal siapa yang akan jadi jiran. Ha, mungkin boleh diketengahkan kot. Ya. Nah, naik sikit harga bila jiran tu baik. Tapi kalau jiran tu teruk, harga rumah tu turun. Belum berlaku di tempat kita, tapi pernah berlaku di zaman-zaman, ya, kita panggil salafus soleh dulu, sehingga rumah itu dijual, naik harga dia. Sebab apa? Sebab nanti dia akan memiliki jiran-jiran yang baik. Ya, kerana jiran yang baik merupakan di antara perkara-perkara penting untuk membina kebahagiaan hidup. Ha, yang selalu acik-acik stres ni, tengok, eh, ada tak sebab jiran sebelah? Ha, ada. Ya, sakit dia jiwa tu kan? Ya, sebab apa? Sebab jiran. Jadi subhanallah, sebagai mukadimahnya tuan-puan, kita bukan bincang tajuk yang remeh.
Tapi kita bincang tajuk yang memberi kesan langsung bahagia atau deritanya kita hidup di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Untuk petang ini, muslimin muslimat, ustazah bawa 5 prinsip asas. 5 prinsip yang besar. Ya. Daripada penelitian, daripada pembacaan, daripada pendengaran, daripada pengalaman. Letak 5. Tak tahulah tuan puan nak setuju ke tak setuju, itu tak apa. Ya, kita boleh bincang soal setuju tak setuju. Tapi ada 5 di antara perkara paling penting. Tanpa menafikan, pasti akan ada banyak lagi yang penting-penting. Tapi dalam ruang lingkup 1 jam tuan puan, pastilah tak boleh nak cakap semua. Ya, jadi ustazah nak ketengahkan kepada semua kita yang hidup bermasyarakat, kepada semua kita yang hidup berjiran, mari dengar 5 perkara. Ya, 5 perkara. Macam mana nak duduk di kawasan kita, ya, di presin kita, dan kita mendapat apa yang disebut sebagai sakinah ataupun saadah, kebahagiaan. Baik, ini yang pertama, muslimin muslimat. Ya. Setelah diamati, setelah direnung-renung, setelah difikir-fikir, setelah dirunding-runding. Ustazah tanya juga, tanya kawan, tanya suami, ya, nak boleh nyampaikan ni tanya. Maka ustazah letak di antara perkara yang penting. Agak-agak apa yang penting, kita buat kuis sikitlah. Ya, siapa dapat jawab kita bagi hadiah. Ya. Ha, siapa nak bagi idea, apa yang paling penting? Antara yang paling penting dalam kehidupan berjiran. Siapa nak teka ni? Ni ada hadiah ni. Ustazah bawa banyak ni hadiah ni, kalender ni. Ya? Yeah? Siapa minat sangat kat ustazah, ada gambar ustazah kat kalender ni. Letak nanti kat peti ais tu kak. Ya? Yeah? Siapa nak tolong jawab? Kerjasama. Okey. Bagus juga. Tapi yang ustazah tulis bukan itu. Jadi hadiah tu ditangguhkan dululah. Kita bagi yang tepat sungguh ni. Tepat jawab macam ustazah tulis ni kat nota ustazah ni. Tepat jawab macam ustazah tulis kat nota. Ya, sila. Komunikasi. Masya Allah, betul juga. Tapi tak tulis. Betul. Sebab tu ustazah kata banyak. Tapi yang ustazah tulis ni, siapa betul? Sama. Sama pemikiran dia. Ya, yang tu ustazah bagi hadiah. Ya, sila. Ni last ya. Takut betul orang. Ya, okey. Ya, tolak ansur. Betul juga, tapi saya tak tulis. Baik, sekarang dengar tuan-puan, apa yang saya tulis nombor 1. Bila kita hidup dalam kejiranan, kita hidup dalam masyarakat, antara yang paling penting ialah mengangkat daripada kalangan yang ada itu seorang ketua yang ada ketokohan, yang dihormati, yang boleh menyatukan dan memimpin masyarakat itu. Itu adalah di antara perkara mungkin orang tak nak sebut, mungkin orang letak nombor 4, nombor 5, tapi percayalah tuan-puan, itu sangat penting. Setuju ke tak setuju? Kalau tak ada yang nak panggil pengulu, kalau tak ada yang nak panggil ketua kampung, kalau tak ada yang nak panggil pengerusi itu, masing-masing akan hidup, aku cara aku, kamu cara kamu. Dan nak melantik seorang yang ada ketokohan dalam masyarakat itu bukan senang. Betul tak tuan puan? Boleh nak lantik. Kita lantiklah Abang Tapa, kita cakap. Ya? Lantiklah Abang Tapa pasal dia tak ada kerja lah kita nampak. Tak ada kerja. Ya, kita bagilah dia kerja. Agak-agak boleh main lantik-lantik ke tuan puan? Ya, Abang Tapa bagi mikrofon pun pegang terbalik. Ya, bagi mic, cakap terbalik. Assalamualaikum, dia katakan. Ya. Kalau macam tu, tuan puan, itu kita kena ingat ketokohan tu, ketokohan pemimpin. Dan ustazah cakap tadi, ustazah dah pindah 5 tempat. Sungguh tuan puan, bila nak buat sesuatu dalam kejiranan kita, mesti diangkat ada seorang tokoh. Mesti. Kalau tak, siapa dia nak bercakap, siapa nak dengar cakap siapa. Masing-masing bukan budak kecil. Masing-masing kita kena akur.
Oh, yang ini lawyer, yang ini magistrate, yang ini doktor, yang ini businessman. Siapa nak dengar cakap siapa? Sedangkan antara yang paling penting dalam kejiranan ialah kesatuan. Kita boleh menolak unsur-unsur perbezaan yang lain untuk apa? Untuk dapat hidup sepakat dan bahagia. Itu sangat penting. Perbezaan pasti wujud di mana-mana. Pasti. Jangan kata orang luar, anak-beranak kita pun berbeza kepala. Berbeza pemikiran. Berbeza cita rasa. Apatah lagi orang yang datang daripada keluarga yang berlainan. Maka memang tuan-puan, muslimin, muslimat, di mana-mana, percayalah bahawa soal mengangkat seorang tokoh yang boleh menyatu padukan masyarakat itu adalah sangat penting. Sangat penting. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap berlega-lega kafir Quraisy ni, aku abu ni, ni abu ni, tu abu, macam-macam abu ada. Ya, semua pemuka-pemuka hebat belaka, pembesar-pembesar hebat. Tapi bila nak menyatukan soal Hajarul Aswad, tak boleh bersatu. Tak boleh. Sebab apa? Aku hebat juga. Yang ni hebat juga. Itu hebat juga. Habis tu siapa di kalangan yang hebat untuk ditaati? Siapa di kalangan yang hebat kita nak ikut? Tak boleh. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat disangkal ketokohan itu. Walaupun musuh, musuh tak boleh sangkal. Walaupun tak suka, walaupun geram dengan apa sikap berkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mengikut agama nenek moyang. Geram ketika itu, tapi tak boleh nak nafi ketokohan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam kejiranan kita tuan-puan, ada orang yang baik sangat. Ya, boleh dipercayai, cakap tak bohong, janji tak mungkir, amanah tak khianat. Ya, muka manis, pandai komunikasi tadi, tinggi tolak ansur dia. Yang tadi akak kata, kuat bekerjasama. Kalau kenduri kendara, insya-Allah muka dia ada. Kalau kematian, insya-Allah sampai dia ziarah. Kalau ada tokoh-tokoh yang seperti ini, maka ia akan cepat dalam menjaga soal kerukunan kejiranan tadi. Tapi kalau semua tak nak, tak payah lantik pemimpin. Ya, tak payah. Kita semua bukan budak kecil. Kita semua educated. Kita semua orang banyak reta. Contoh tak nak lantik. Percayalah tuan-puan, tak dapat disatukan kejiranan tersebut. Agak-agak setuju ke tak setuju pandangan ustazah ni tuan-puan? Sungguh. Dan ini ustazah lihat sendiri. Ya, bagaimana tuan-puan, kawasan perumahan, ya, bila kita nakkan komitmen daripada setiap ahli, mereka memerlukan satu vokal, satu suara yang boleh menggerakkan komitmen itu. Kalau tak, orang tak dengar. Ini kita punya kejiranan ni nak buat yuran ni. Contoh, ini paling mudah nak buat yuran. Kita bukan bercakap dengan orang tak pandai tuan-puan. Cakap dengan orang pandai lagi payah. Banyak mana yuran? Ni orang pandai bertanya. RM50. RM50 nak buat apa? Orang pandai, dia akan tanya. Ya? Mungkin dia kata terlampau banyak. Mungkin dia kata terlampau sikit. Hujung jatuhnya yang best, dua-dua tak bayar. Yang kata paling banyak pun tak bayar, yang kata paling sikit pun tak bayar. Siapa nak menggerakkan tuan-puan? Ketika itu sangat perlu satu figure, satu tokoh, satu ketua yang boleh suaranya mungkin melalui WhatsApp, mungkin melalui mesyuarat agung, menyatu padukan seluruh ya ahli rakyat, masyarakat yang berada dalam kejiranan tersebut. Ini satu benda yang tidak boleh ditidakkan tuan-puan sekalian. Ya, sebab itu, ni ustazah nak bawa, sebab itu kenapa ketika mana kita diajar oleh Allah Azza wa Jalla ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah yang sejati ialah seorang hamba Allah yang berdoa begini. Disebut dalam surah Al-Furqan. Seorang hamba Allah yang berdoa,
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah untuk kami pasangan hidup, kurniakanlah untuk kami zuriat keturunan, qurrata ayun yang sejuk hati, sejuk mata. Apa hujung doa tu? Waj'alna, dan jadikan kami, lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa, imama, pemimpin, ketua. Sebab nak bagi tahu tuan-puan, ketokohan ketua ini adalah sesuatu kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Diusahakan, dilatih, dididik, ya, sehinggalah diminta daripada Allah doa, waj'alna lil muttaqina imama. Ya, subhanallah tuan-puan, ustazah cakap sikit sebanyak menerusi pengalaman. Ya. Ustazah duduk dekat kawasan perumahan. Ini kalau hatta ni live, ya. Hatta kalau penduduk perumahan ustazah dengar pun tak mengapa. Ustazah cakap ni beralah elok-elok insya-Allah. Cuba. Kami adalah satu kawasan perumahan yang betul-betul kelihatan satu Malaysia. Betul-betul nampak satu Malaysia. Cuma ustazah tak bawa je dia punya apa? Peratusan. Dia betul-betul masyarakat yang campur, mix, majmuk sungguh. Islam, Melayu, Cina, ya, India, Sing, apa lagi ya? Yang ada, campur sungguh-sungguh. Yang memang bila kita nak buat persatuan, kita nak satukan. Ini cabaran yang sangat besar sebab dia punya lingkungan, dia punya komposisi kaum tu di kawasan perumahan ustazah memang lebih kurang sama lah Muslimat. Cuma lebih sikit Melayu Islam. Tapi sama. Ya, di Gombak. Tapi ada kawasan yang memang sama. Lebih kurang banyak, dia punya kaum dia. Ketika nak disatukan tuan-puan, ia tidak mudah. Ya, tak mudah. Pasti lebih sukar daripada yang seagama, sebangsa, sebahasa. Memang tak mudah. Ya Allah, ya. Ini ustazah cakap daripada pengalaman, daripada pengamatan ustazah juga. Jadi memang bila mula-mula dibangunkan kawasan tu, memang benda yang paling sukar kami hadapi adalah untuk menyatu padukan. Sangat sukar. Sebab dah ada beberapa perkara yang jelas berbeza. Kepercayaan, ya, kaum. Tapi ini satu cabaran. Macam mana ya kita terfikir, ya Allah, zaman Nabi dulu, Nabi duduk kat Madinah, campur juga ada orang Yahudi, kan? Walaupun akhirnya memang majoritinya adalah Muslimin, ya, orang-orang Islam. Tapi terfikir, bukan senang tuan-puan, bertukar ganti pengerusi, bertukar ganti. Sebab apa? Sebab cabaran, tak mudah. Dan ustazah melihat benda tu sehingga memang nak tak nak, takdir Allah, ketentuan Allah, bukan orang jauh, suami ustazah sendiri kena jadi penasihat. Nak pegang pengerusi memang tak sempat, terlampau banyak tanggungjawab. Jadi bila diminta tolong ustaz, minta tolong, okey. InsyaAllah kita tolong. Tolong ustaz satukan ni penduduk ni, ya insyaAllah. Jadi rumah ustazah itu jadi tempat mesyuarat. Mesyuarat, ya, yang ustazah pun tak tahu nak hidang apalah ni. Ada vegetarian. Kan tak boleh pula bagi ni. Ya, sungguh. Itu kena ambil tahu tu tuan rumah nak bagi hidangan. Yang ni, okey bang, ini untuk veji ni. Yang ini. Sebab yang datang ni macam-macam ni ahli mesyuarat. Ya. Sampai ustazah kat bilik tu dengar, ya Allah, boleh ke suami aku ni conduct mesyuarat. Sebab ustazah dengar semua cakap orang putih belaka.
Yang cakap Melayu ustaz seorang je. Pengerusi ni yang mengurusi mesyuarat. Yang lain cakap orang putih, berabuk-rabuk. Sebab yang datang ni memang bahasa yang diguna bahasa Inggeris lah kot. Ya? India, China, agama, macam-macam agama. Ya, sampai ustaz kata, ya Allah cabaran juga ni, kondak mesyuarat ni. Ya, mesyuarat malam-malam sampai tengah malam. Macam-macam jenis ada. Suara panjang ada, suara pendek ada. Yang buka ni nampak bulu dada pun ada. Macam-macam ada muslimat. Macam. Yang AJK perempuan, bukan yang macam muslimah ni saja yang datang. Yang wakil-wakil daripada lain pun ada juga. Terpulang dia nak pakai macam mana dalam rumah kita. Wah, satu benda yang mencabar tuan-puan. Bila sebut tentang kejiranan. Ini alhamdulillah ustazah percaya di Putrajaya, di tempat tuan-puan paling ramai kan? Ya, muslim. Ya, masya-Allah, ni tempat ustazah. Nak diberikan juga panduan, bimbingan untuk sepakat dan alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab tu saya kata penting tu, penting sangat kena ada ketua. Kena ada ketua. Jadi tuan-puan, alhamdulillah Allah gerakkan hati penduduk walaupun berlainan agama kepercayaan untuk memberikan ketaatan. Boleh dengar ya arahan. Sebab macam mana kita nak satukan masyarakat kalau tidak boleh mendengar arahan daripada ketua. Ya, jadi boleh dengar tu alhamdulillah. Ha, boleh panggil, boleh jumpa ustaz, 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 boleh panggil ustaz, ustaz tu, ya, itu pun satu, kita rasa satu penghormatan lah, kalau orang agama lain, boleh panggil kita ustaz. Ha, kalau anak orang sebelah rumah kita, yang berbangsa India, agama Hindu, boleh cakap dengan ustazah, ha, ustazah, ustazah, dia panggil ustazah. Semalam tengok ustazah dalam TV, dia kata. Dia kata, nah, nampak ya ustazah dalam TV. Ha-ha. Dekat rancangan apa? Al-Hidayah, dia kata. Ha, ini sungguh sama dia kata, ya Allah. Mendapat hidayah lah, insyaAllah. Ha, macam tu. Ini cabaran jiran kita. Dan subhanallah, ya, sehinggalah tuan-puan, bila nak jadi ketua ni, kena ada ketokohan tu lah. Kena ada ilmu juga. Bayangkan kalau macam suami ustazah, jenazah-jenazah yang lain agama tuan-puan yang dah ada berapa hari dalam rumah sebab ikut dia punya kepercayaan, dia panggil ustaz, ustaz, mari datang tengok arwah. Nak kena tahu hukum juga ya. Mari datang tengok arwah, kasih doa bagi arwah. Macam mana ustazah pun. Sungguh tuan-puan, ini cabaran, cabaran. Jadi alhamdulillah di sini semua muslim. Cabaran. Ya, kalau hari raya, kalau hari ini, ya Allah, dah pernah sihat? Deepavali, Chinese New Year. Itu semua nak kena tahu hukum ni macam mana ni. Nak ucap, tak ucap, nak apa, nak itu. Masa nak kena tahu, nak kena tahu. Jadi, nak kena ra'i juga. Ini penduduk kita. Masya Allah, tuan-tuan. Itu cabaran. Sebab itu kita jangan lupa. Kenapa soal masyarakat tak boleh disatukan, kejiranan kita berpecah belah. Cuba tengok. Ya, pemilihan untuk pengulu kita tu, ketua kita tu, dan biasa sekarang bukan seorang, dia line up. Maknanya barisan dia. Ya, ketua, penolong ketua, bendahari, setiausaha agung, itu kena tengok orang-orang yang memang boleh menerima mandat untuk membawa kesatuan, ya, untuk menjaga masyarakat kejiranan menjadi lebih makmur, bahagia, sakinah. Kita ada surau, seronok datang surau ramai-ramai, makmurkan. Ya, ada menjaga kebajikan masyarakat kita setempat, seronok. Tapi penting tuan-puan menyediakan, menyiapkan organisasi yang akan memimpin, ya, masyarakat kejiranan setempat. Ini ustazah cakap betul-betul daripada pengalaman tuan-puan. Malah tengok juga tempat-tempat lain, bila dia punya kesatuan masyarakat dia tu kuat, ada wibawa, ada ketokohan, dihormati, ya, dengan sifat-sifat tadi, insya-Allah lebih mudah kerja untuk menjaga kejiranan tersebut. Dan kalau kita tengok ya tuan-puan, ya, soal ketokohan
ketua ini, ini adalah zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Sebenarnya itu adalah satu kurniaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ha, kalau lantik ustazah jadi ketua kampung, ustazah rasa berterabur kampung ni. Kalau lantik ustazah. Kenapa? Ustazah sibuk. Ya, sibuk tu puan-puan. Ke sana, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Pening. Orang meninggal tak sempat tengok, orang kenduri tak sempat tengok. Jangan lantik. Sebab apa? Sebab tidak sesuai untuk diposisikan. Ya, pada posisi itu. Jadi ini satu benda yang sangat penting. Jangan fikir, oh dia bijak, oh dia banyak duit, oh dia, maka terus saja lantik dia tanpa kita melihat soal amanah dan tanggungjawab. Kalau dapat memilih tokoh yang betul di tempat kita, insyaAllah ya akan ada perpaduan kesepakatan yang baik. Itu yang nombor satu. Yang kedua, tuan-puan sekalian, ustazah ambil apa yang disebut oleh Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Itu prinsip dia. Dalam kejiranan, semua orang mesti ada satu perasaan untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat. Bukan menjadi beban kepada orang lain. Itu satu sikap yang mesti ada. Dan sikap tu datang dari mana, tuan-puan? Ya, sikap, tak naklah menyusahkan orang. Tak naklah buat beban pada orang. Sikap dalam kepala dia, sikap dia selalu nak menyenangkan orang, selalu nak bagi manfaat pada orang, selalu nak memudahkan orang. Sifat ni datang dari mana, tuan-puan? Ustazah ambil satu kata-kata hikmah. Ya, kalau boleh hafal terus kata-kata hikmah ini. Hati-hati dengan fikiran. Hati-hati dengan fikiran, ya, sebab kita punya fikiran ni kan dia berjalan, berfikir je kan, orang kata merayau je fikiran tu. Betul tak muslimin muslimat? Sekarang nampak macam tengok ustazah kan, tapi fikiran berjalan tak? Ustazah ni agak-agak berhenti kau berapa agaknya ni? Ya, ni orang nak pergi beli goreng pisang ni ha, ya. Pikiran kita berjalan. Kan? Macam-macam dalam pikiran kita. Ustazah tudung ni sama lah dengan tudung saya. Sebab saya tak pakai tudung macam ustazah. Pikiran kita berjalan. Apa kata-kata hikmah? Hati-hati dengan fikiran. Sebab daripada fikiran akan jadi tindakan. Jadi kita jangan main bila fikir layan je pikiran kita. Jangan. Sebab daripada fikiran akan jadi tindakan. Ya? Nampak ya tuan-puan? Kalau orang yang tak ada, yang tak kisah apa dia nak fikir, alah parking je sebelah kereta dia. Ya, parking je. Kalau dia nak keluar, nanti pandailah dia cari, buatlah pengumuman ke apa. Ini fikiran ya, fikiran kita ya. Datang idea kat fikiran, tulislah nombor telefon sikit, letaklah kat depan cermin kereta tu. Kok orang nak telefon senang? Alah tak payahlah. Tak payah, kita bukan lama pun, dalam setengah jam je. Itu semua daripada fikiran tuan-puan. Fikiran kita tu bawa pada tindakan. Tulis nombor telefon ke tidak? Blok kereta orang ke tidak? Apa ni, kalau dekat kawasan perumahan yang jauh lebih padat ya tuan-puan, nak tarik handbrake ke tidak? Itu datang dari sini. Hati-hati dengan fikiran, sebab fikiran akan membawa kepada tindakan. Tak habis lagi tu kata-kata hikmahnya. Hati-hati dengan tindakan, sebab tindakan akan jadi kebiasaan. Hati-hati. Jangan selalu membiarkan kita untuk buat apa saja yang kita terfikir, sebab lama-lama akan jadi kebiasaan. Lama-lama masyarakat ni terpaksa terima. Siapa lagi? Anak Haji Leman lah tu. Kereta motor dia ikut suka parking kat mana-mana. Orang terpaksa terima. Orang tahu dah. Nanti dia jawab pula, alamak sekejap je mak. Lagipun kalau dia nak keluarkan dia pen-pen lah, hon-hon lah. Anak dia kata. Akhirnya orang terima. Orang terpaksa terima tuan-puan. Dah jadi kebiasaan. Orang tahu sangat dah. Sampah siapa tu yang buang kat situ? Itulah rumah yang atas tu. Katanya anak dara belaka yang sewa rumah tu.
Ada yang menyambut biar jadi anak dara tua lah semua. Ada pula yang menyambut macam itu. Macam mana nak rukunnya tuan-puan? Damai macam mana? Kalau dah sambut menyambut macam tu, nak bagi tahu, hati-hati dengan tindakan, sebab tindakan akan jadi kebiasaan. Tak habis lagi kata-kata hikmah tu. Hati-hati dengan kebiasaan, sebab kebiasaan akan jadi sikap. Kebiasaan akan jadi attitude, akan jadi karakter, akan jadi perangai, akan jadi aura diri kita. Hati-hati dengan kebiasaan. Lalu jadi karakter. Karakter apa? Pengotor. Karakter apa? Pemalas. Karakter apa? Penting diri sendiri. Ha, datang daripada mana? Cara dia berfikir. Last, kata-kata hikmah itu, hati-hati dengan karakter. Hati-hati dengan sikap. Hati-hati dengan attitude tadi. Kenapa? Sebab karakter, sikap akan menentukan ghalibnya, kebiasaannya menentukan nasib untung rugi seseorang dalam hidupnya. Betul tuan-puan. Likulli syai'in sababa. Atas setiap sesuatu Allah datangkan sebab musabab. Itu ayat Quran yang saya baca. Likulli syai'in sababa. Atas setiap sesuatu Allah datangkan sebab musabab. Kalau pemalas, agak-agak takdirnya apa? Yang datang dengan sikap pemalas, orang tak suka. Kalau pemalas, agak-agak bawa ke mana? Orang benci. Kalau pemalas, bawa ke mana? Jadi pengotor. Jadi rugi. Jadi tak bermanfaat. Jadi mudarat. Sebab tu tuan-puan, nampak tak dalam kehidupan bermasyarakat, inilah yang paling susah. Sebab kita tak nampak betapa pentingnya pembinaan karakter itu untuk setiap orang menjadi orang yang bermanfaat. Kadang-kadang kita lalu kat tempat tong sampah besar, ya tuan-puan. Kadang-kadang tong sampah tak ada pun. Tapi orang letak sampah banyak kat situ. Sangkut kat pagar, kat bawah. Macam-macam jenis sampah ada. Ustazah pernah tengok. Tulis kat situ, tolong jangan buang sampah di sini. Sudahnya sampah tak nampak tulisan tu kat sampah. Ha, yang tempat orang tulis, tepat tu. Tolong jangan buang sampah kat sini. Buang. Tulis perkataan lain apa? Denda. Siapa buang sampah di sini, didenda. Raib juga perkataan denda. Penuh dengan sampah. Dia sangkut. Betul-betul kat denda tu dia sangkut. Sangkut plastik satu, plastik hitam. Ya Allah. Lama tengok pula tu, tolonglah. Kalau ada otak, dah garang kan, dah marah dah ni, ya. Kalau ada otak, jangan buang sampah kat sini. Buang sampah tak garang? Buang kat tempat otak tu pula. Sampaikan ustazah pernah dengar, ada seorang penceramah sebut, dia kata ada cara tak nak bagi orang letak sampah kat situ. Ustazah pasang telinga ni nak dengar, ustaz tu akan cakap apa? Tulis kat situ, siapa letak sampah kat sini aku santau. Ini ustaz tu cakap. Sebab pemikiran orang kita, khurafat dia kuat. Jadi bila santau-santau tu, dia takutlah. Ya? Yang tadi denda, tak makan. Ya, tak ada otak, dikira tak kisah pun tak ada otak kan. Kena sambung sampah kat santau, elok licin tak ada sampah. Ke situ pula. Takkan sampai tahap tu masyarakat kita. Takkan semua benda nak ubut santau-santau tuan-puan. Tu tak bagus. Ya? Tapi bayangkan, hati-hati dengan cara kita berfikir, jadi karakter. Karakter akan menentukan. Bayangkan tuan-puan, apa tak menentukan nasibnya? Akhirnya orang pandang, oh negara umat Islam ke? Negara umat Islam, sampah. Oh negara umat Islam ke? Negara umat Islam, kotor. Oh negara umat Islam ke? Negara umat Islam, rasuah. Ini bukan datang dengan sengaja tuan-puan, tapi terbina daripada attitude masyarakat yang ada di situ. Sehingga orang boleh cop, orang boleh cakap macam tu. Jadi subhanallah, kembali kepada yang ustazah sebut tadi,
Prinsip kejiranan yang sangat penting ialah menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan ini bukan kita dapat setelah kita dewasa, tetapi ini adalah pendidikan yang bermula daripada kecil. Ini adalah pendidikan yang bermula daripada rumah. Woi, kalau dah besar-besar tuan-puan, ya nak diajar. Orang kata apa? Sombong. Apa? Bodoh tak boleh diajar. Ini dah sampai peringkat bodoh sombong bila dah besar-besar. Tak boleh dah nak ajar. Sebab itu menyediakan kejiranan yang baik untuk pada masa yang akan datang. Samalah juga bermaksud atau memberi makna kita menyiapkan generasi anak-anak, generasi remaja, generasi pemuda yang sedari awal daripada rumah telah dibimbing dengan prinsip sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jangan susahkan orang. Sungguh tuan pun. Itu dari rumah, dari rumah. Ya? Kita tengok, cuba try kat rumah buat, letak sampah. Letak. Contoh macam ni lah, muslimin-muslimat eh. Rumah kita dua tingkat. Katalah rumah kita dua tingkat. Ambil baju, ambil pakaian daripada dobi. Ni banyak ni, cadar. Ya? Rajin benar pula hari tu, langsir pun dobi. Jadi nak bawa ke tingkat atas. Cuba tuan-puan letak saja yang kita dah ambil kat dobi tu, dah siap berbungkus kan. Cuba letak ke anak mata tangga pertama. Letak kat situ. Tuan-puan tengoklah anak mana yang akan angkat ni atas. Tengok anak mana yang akan angkat ni atas, tolong bagi hadiah eh tuan-puan eh. Kalau buat betul lah demonstrasi ni. Kecuali ada potensi yang besar, semua orang jalan je naik. Dia tahu nanti mak dia angkat. Kalau dia ada bibik, nanti bibik dia angkat. Dia lalu kan. Dia nampak banyak kan. Naik. Alasan sebab tak ada orang suruh. Alasan sebab tak ada orang cakap. Tapi satu je tuan-puan, saksikanlah. Kalau anak kita angkat, dia tahu nanti bibik dah tua nak angkat, mak pun dah tua nak angkat, dia angkat. Dan dia boleh agak, kat mana nak letak benda ni, boleh menyelami perasaan tu, dia pun letak. InsyaAllah anak ini letakkan dalam masyarakat, dia tak jadi lanun. InsyaAllah. Letak dalam masyarakat, insyaAllah dia jadi orang yang bermanfaat. Sebab karakter tu dah ada. Tapi cuba anak kita tuan-puan, kita cakap pun dia tak buat. Ya. Lepas tu, kalau kita ambil kaedah ya, bukan saja tak boleh memberi manfaat, malah menyusahkan lagi. Kalau itu yang berlaku tuan-puan, nanti duduk di mana-mana pun, hatta dalam masyarakat, 2 kali 5 sama dengan 10. Sama je. Sebab karakter ni tuan-puan, bukan satu benda yang senang untuk diubah. Dia memerlukan masa. Sebab itu ustazah kadang-kadang cakap macam ni, ustazah sangat tidak setuju kalau membebel ibu-ibu dimansuhkan. Dah tak setuju. Ya? Kalau tak, ustazah tolong ceramah, ustazah cakap dengan ibu-ibu ni jangan membebel. Kita mansuhkan perkataan membebel daripada DBP. Dah tak setuju. Tuan-puan, secara kita tidak sedar, mak-mak yang kuat membebel ni lah. Tapi pastikan ada isi lah ya. Takut tak faham. Mak cakap apa mak? Anak katakan. Daripada pagi sampai nak tidur malam. Cakap je. Tak apa benda tak tahu. Bagilah ada mesej ya. Ibu-ibu yang membebel ni lah tuan-puan. Tanpa kita sedari, telah membina attitude kita. Betul tak betul? Mak-mak mestilah kata betul kan. Cuma tanya bapak-bapak ya. Fikir dulu, nanti dah nak fikir dulu dia kata kan. Sungguh. Ustazah dibebelkan daripada kecil bab kebersihan. Dibebelkan. Mak, orang tak lalulah pintu depan tu mak. Pintu depan tu bertangga. Ada bunga-bunga. Tak pernah, orang jarang lalu pintu depan. Orang datang masa semua ikut pintu tengah. Yang bawah ni. Tapi tiap-tiap pagi mak ustazah akan membebel, akan marah. Sebab tak sapu tangga depan. Tiap-tiap pagi. Padahal baru semalam sapu. Ya, dan orang pun tak lalu.
Lepas tu, kalau Ustaz kata, ya mak, buat. Kita ni macam nantilah pukul 11 buat. Tak, dia nak buat sapu rumah mesti lepas subuh. Jadi Ustazah masa tu kata, ya Allah, mak, masa tu belum ada lagu yang apa ni, yang relax apa benda entah kan ya. So, tak ada lagi lagu-lagu macam tu. Kau tak nak cakap, mak, relax lah bro, kau macam tu kan. Ya, tak ada lagi lagu-lagu tu. Kita ni macam, ya Allah, heran betul lah mak ni. Lepas-lepas subuh je ada tenaga nak membebel. Ya, apa dia? Tu, tangga tak bersapu. Daripada kecil, penat tuan-puan dengar benda yang sama. Jadi pasal malam nak dengar, ingat. Pagi je cari penyapu dulu, sapu tangga tu. Sebab mak balik daripada masjid, dia akan tengok tangga tu dulu. Jadi sapu. Supaya apa? Supaya meredakan, itulah. Ya, ada suara-suara kan ya. Tak nak dengar, sapu. Sama juga, berlepas masak, pinggang mangkuk. Kaedah kita, biarlah dulu mak. Kan, kita karang basuh. Mak semua nak cepat, kita katakan ya. Sebab dia nak sepanjang masa dapur tu bersih. Kita kira biarlah kita apa? Kita sepah-sepah dah nama pun masak. Itu kita kira. Nama pun masak. Biarlah bersepah-sepah sampai tak nampak kita, nampak nampak sayur, nampak periuk belanga. Sekarang kita bersihkan. Itu pandangan kita. Mak tak. Masa kita masak, kita boleh jaga kebersihan. Masa kita masak. Bila kita pakai satu, kita bersih terus satu, letak ambil yang lain pula. Bukannya kita kumpul jadi macam tongkang pecah dapur tu. Sekarang pukul 2:30 baru kita bersihkan. Takut pukul 1 orang datang nak minang. Datang nak merisik, langsung tak jadi. Kan? Ya? Jadi Ustaz kata, ya Allah, mak bertenaga betul membebel. Dia bertenaga. Tapi subhanallah tuan-puan, berterima kasihlah pada mak-mak kita. Berterima kasihlah. Sebab kalau dia tak buat membebel macam tu, ustazah pun tidak yakin dengan mudah attitude tu dapat diubah. Berapa ramai orang yang kata macam ni, alah tak payahlah kemas katil tu, malam kan nak tidur balik. Ah cantik. Boleh dia kata katil tak payah kemas sebab malam nak tidur balik. Oh ya Allah ya Tuhan. Tapi kalau mak tak membebel dulu, memang itulah sudahnya. Ha, mak dengar, yelah kau yang nak tidur, mak dia kata kan. Kalau mak tu terima macam tu, sampai ketua tu puan, puas mencari dia dalam bilik tu kat mana, berguling dengan selimut. Ya, tak nampak orang. Subhanallah tuan-puan, penting sangat. Kalau kita cakap pasal kejiranan, siapkan anak-anak kita. Siapkan anggota keluarga kita. Sebab kalau kita meninggal dunia, anak kita duduk situ juga kan, InsyaAllah panjang umur. Besok pun akan pergi tempat orang juga, berjiran dengan orang lain. Jadi siapkan orang yang bermanfaat kepada orang lain. Ya. Sebab itu memang kadang-kadang jadi mak ayah ni garang sikit. Ni kena garang sikit ya. Itu pandangan ustazah lah. Kalau tuan pun tak setuju pun tak ada masalah ya. Tapi kalau pandangan ustazah, memang kena garang sikit. Sampai kadang-kadang, baru tadi je anak Ustaz kata macam ni, Umi, janganlah garang sangat Umi. Ha? Tuan punya Ustaz tak garang? Ha. Sebab apa? Sebab bukan senang untuk membina attitude. Anak kita mungkin tak faham sekarang. Garang. Ya, memang kenalah ada sifat garang. Garang sikit, tegas. Ya. Sebab kalau tak membina. Pernahlah satu ketika dulu, ustazah dah geram-geram, kalau tegur-tegur tak dengar, ambil gambar aje. Kita kan zaman sains dan teknologi kononnya, ya. Jadi ambil gambar. Siapa yang tinggal kunci dekat pintu? Kunci tinggal kat pintu nak buat apa? Security. Kunci tinggal kat pintu nak buat apa? Guard yang jaga kat depan tu, jaga perumahan. Belilah pintu kononnya yang paling baik. Tapi cerdik tak kunci letak kat pintu? Ha. Jumpa pukul berapa? Ini contoh-contoh lah tuan puan ya. Kita renung lah, jadi aktibar. Jumpa pukul berapa? Pukul 1 pagi. Bila ayahnya balik ke 12 lebih kan ya. Ustaz-ustaz kadang ada program balik 12. Tengok kunci menunggu kita kat pintu. Kunci. Ha, kalau tanya telefon, kalau mesej, dah kunci pintu lah? Dah, dalam. Kunci kat luar ni. Kunci ni kat luar kat gayut je ni kan. Ha. Jadi subhanallah, nak ditegur, tegur dah banyak kali ingat kan, ambil gambar je, ambil gambar. Tengok ambil gambar.
hantar dalam grup WhatsApp family. Kita tanya, siapa yang last kali tak kunci kat sini? Nak bagi ada responsibility, rasa tanggungjawab. Mesti kena ditegur, dinasihat, cari mana orang dia. Sebab apa? Sebab kita benda ni nak fikir panjang, tuan-puan. Satu ketika besok dia akan jaga pejabat dia, dia akan kerja dengan syarikat lain. Kalau jenis careless macam tu, teruklah syarikat dia. Ya, itu dalam rumah juga kita nak jaga, ada anak perempuan dalam tu. Kalau kunci macam tu, ini benda kita kena fikir. Jadi nasihat, tegur, leter, bebel, apalah nak namakan, tapi KPI kita apa dia? Attitude dia berubah. Dan benda ni tuan-puan, ustazah, ya, yang sedikit sebanyak-banyak terlibat dengan program-program kemasyarakatan, dengan dakwah. Inilah antara yang sebenar kita tak perasan. Kenapa bila berumah tangga tak boleh harmoni, berkawan tak boleh berbaik, berjiran tak boleh berpakat? Sebab sikap. Ustazah, saya ni dah lah bekerja, ustazah, tak cukup duit belanja keluarga, buat kuih pula jual, tapi suami saya, ustazah, ya Allah, tidur macam Cleopatra. Ya, tergolek-golek macam apa tu Cleopatra, elok lagi kalau kata macam kayu balak. Ya, tidurlah ustazah, anak menangis, anak apa, tak ada langsung perasaan nak menolong, ustazah. Ini datang dari mana, tuan-puan? Ya, hingga menyebabkan rumah tangga juga jadi berantakan. Sikap, attitude. Kalau daripada kecil diajar hormati orang perempuan, jangan tengok orang perempuan, biarlah dia buat kerja, besok kita numpang je lah gaji dia. Jangan, maruah kita sebagai seorang anak lelaki. Kita kena jaga adik perempuan kita, kita kena jaga kakak perempuan kita. Itu daripada awal, untuk membina sikap. Sehingga seorang laki-laki melihat wanita bersusah payah begitu begini, dia rasa tercabar maruah dia muslimin muslimat. Sebab sebagai seorang laki-laki yang Allah kurniakan kegagah, kuat, perkasa, rajulah, sepatutnya dia membantu meringankan beban seorang wanita. Tu Uzzah pernah cerita kan, Uzzah pergi Mekah bawa anak laki-laki seorang dengan anak perempuan. Pergi beli-beli barang, tuan-puan, ya. Ustazah bawa satu plastik, dua plastik macam itulah, anak perempuan bawa. Arab tu marah. Arab tu rampah daripada tangan ustazah dengan tangan anak perempuan. Kita macam panik juga. Kenapa si Arab ni? Ya, dia rampas, dia bagi semua ke anak lelaki ustazah. Anak lelaki ustazah cuak takut. Ya, takut sebab tak faham apa benda mesej dia. Haram, haram alaik, haram alaik, dia kata ke anak lelaki ustazah. Haram, kau ni haram ni, dia kata. Bukan haram ya, haram maksud dia. Perbuatan kau ni, kau bagi mak bawa pegang beg plastik, kakak pegang beg plastik, dia lelaki, anak lelaki, belenggang. Arab tak boleh tengok. Dia ambil semua, ni yang betul, pegang. Lepas pada tu anak usah takut dia, kalau nampak usah beli je, ambil cepat. Takut kang Arab tu marah kat dia. Tuan-puan, itu attitude yang baik juga apa? Kan? Sebab nak beritahu, kita laki-laki ni perempuan. Kita pernah tengok kat pasar-pasar tu, ya Allah, sampai sengit-sengit orang perempuan ni bawa apa? Bawa barang. Suami bawa rokok je sebatang. Yang perempuan macam ni lah. Suami bawa rokok sebatang dengan handphone. Amboi banyak cantik. Kalau kena ke Arab tadi tu, dia pegang je kan. Dia bagi semua. Kamu lelaki, haram alaik. Nampak orang perempuan cukup sangka macam ni. Subhanallah, attitude tu pun. Jadi ini penting. Kalau tak, susah kejiranan nak diubah. Susah. Kalau tak berubah sikap. Yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, ya, masa kita pun dah menginjak 3:30. Mengambil kaedah yang Nabi sebut juga, kamu tidak akan dapat menguasai hati orang lain dengan harta kamu, tetapi kamu akan menguasai hati orang lain, ya, hingga orang lain terpesona dengan akhlak kamu. Jadi elemen akhlak dalam konsep kejiranan diangkat begitu tinggi sekali. Ya, jadi kena ada akhlak yang sangat terpuji. Akhlak harus diperbaiki daripada masa ke semasa. Jangan menggunakan alasan macam ni ya, tuan-puan. Minta maaf lah ya, akak ni bukan tak nak senyum, tapi memang dah lahir-lahir macam ni. Itu seolah-olah akhlak ini tidak ada proses penambahbaikan.
Seolah-olah akhlak ni tidak menerima proses penambahbaikan. Sedangkan sifatnya tak begitu. Akhlak ini boleh dididik, boleh dilatih, boleh dibaiki. Jadi Nabi sebut, ya la tuhqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu pandang setiap kebaikan itu remeh. Kecil je tu, remeh je tu. Walau antalqa akhaka biwajhin tadiq, walaupun sekadar kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang manis. Tengok. Tengok Islam bawa macam mana soal akhlak. Kita nak hidup bermasyarakat, kita nak hidup berkeluarga. Nabi angkat. Nabi kata jangan kamu pandang remeh setiap kebaikan walaupun manis muka. Jadi bila hidup dalam kejiranan, dalam masyarakat, buatlah sesuatu yang menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan, manis wajah. Kita semua ada cermin, lakon-lakonlah sikit. Ubah-ubahlah, pergilah tengok cermin tu. Ya, bertanyalah pada cermin tu, muka mana yang manis, muka mana yang masam. Ya, muka mana yang kerut, muka mana yang mencuka. Belajar-belajarlah memaniskan wajah untuk jiran tetangga kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Baru orang rasa terubat hati. Dia lama tak nampak Kak Timah. Kalau tak tu menyengih-nyengih Kak Timah ni tepi pintu ni. Ternampak-nampak tu. Kalau jenis muka masam mencuka tu orang tak nak. Orang rasa bersyukur. Ha, dah lama tak nampak. Eloklah tu. Ya. Ha, kalau tak aku pun takut nak muka dia kan. Elok-elok tak stres jadi stres. Ha, sebab hanya biwajhin taliq, wajah yang manis. Ustazah ada jiran tuan-puan, bukan agama kita. Bukan bangsa kita. Tapi ustazah kena akur, senang melihatnya kerana wajahnya yang manis. Pagi-pagi dia siram bunga, morning dia kata. Morning tu tengok senyum, morning. Kalau dapat yang seagama pun tapi nyuruk balik bunga tengok, ah, nak ke mana dia tu, nak ke mana dia tu. Eh, bahaya juga ya. Takut juga dapat jiran macam tu. Ini lain agama, lain kepercayaan. Tapi dia yang ambil biwajhin talik mana? Morning. Kita pun jawab dengan dia morning juga. Ya, borak-borak dengan dia. Masya Allah. Senang hati kita. Ini kemanusiaan tuan-puan, kemanusiaan. Semua orang suka tengok yang manis-manis, kan? Ha, itu yang orang Bangla kata tu, adik manis, dia katakan ya. Dia pun tahu yang manisnya, suka dia tengok. Jadi tuan-puan, ada banyak soal akhlak. Tadi saya sebut tu, kita kata kecil, muka manis, apatah lagi akhlak yang lain. Ya, empathy, menjaga kerahsiaan, menjaga aib orang lain. Kita jiran, kita lebih tahu keadaan jiran kita daripada orang jauh. Sebab itu jiran itu memegang amanah, apa dia? Jaga aib jiran. Sekarang zaman mudah nak mendedahkan aib. Zaman ada handphone. Ni elok ni jiran. Jiran, ya. Ha, dia ambilnya gambar. Ambil gambar, hantar. Jiran siapalah ni, dia kata. Padahal jiran dia. Ya, dia hantar gambar yang tak elok, yang membuka keaiban. Tak bagus, tuan-puan. Dengar jiran tu bergaduh laki bini, direkodnya. Duduk tepi tingkap, rekod. Lepas tu hantar dekat Facebook. Cantik perangai tu? Sangat tidak cantik. Barang siapa yang menyembunyikan, ini maksud hadis. Ya, barang siapa yang menyembunyikan keaiban saudaranya di akhirat, Allah akan tutup. Di dunia, Allah akan tutup keaiban dia di akhirat. Allah akan tutup. Benda tu bukan kecil, besar. Sebab porak-peranda masyarakat kalau bermula dengan membuka keaiban orang lain. Kita orang jauh mungkin tak tahu tuan-puan. Kita tak tahu. Tapi orang dekat, sebelah pintu, sama share dinding, mau tak tahu orang sebelah. Ya, ha, sepanjang hidup dengan dia, tak pernah nampak dapur dia berasap. Amboi, cantik je kat macam tu. Ya, ha, saya kenal lah dia jiran saya. Tiap-tiap hari laki dia beli, beli, beli. Tak pernah nampak pun dia masak. Ha? Orang lain tak tahu tu, tuan-puan. Jiran-jiran tahu, yang dekat. Apakah kita semudah itu mulut kita membuka cerita tentang orang lain? Sepatutnya, ya Allah, jiran aku tutup, tutup aib dia, tutup aib dia, tutup. Dengar orang umpat dia, kita kata, eh tak adalah, dia jiran saya lebih kenal dia daripada awak. Walaupun maksud tu macam-macam, tapi seolah-olah maksud tu beritahu, kamu tak tahu dia ni baik. Ha, sebab apa? Sebab nak jaga, nak tutup keaiban, kelemahan. Ini adalah akhlak, tuan-puan.
Ya, tapi kalau suka mengumpat, buat grup WhatsApp khas ni, tingkat 2, grup WhatsApp khas. Untuk tingkat 2 je, dia takkan panggil orang tingkat 4 masuk dalam grup tu. Ya. Tapi dalam grup tu dia tolak nama-nama yang dia nak umpat ni lah. Kak Timah, Kak Ijah, Kak Enab tak masuk dalam grup tu. Dia akan panggil lah tajuk grup tu rukun tetangga, dia kata. Padahal konten tak ada menarik, mengumpat je. Tuan-puan, payah nak hidup berjiran kalau demikian nak akhlak yang kita tunjukkan. Ya, dan bab mengumpat ni kita kena faham ya tuan-puan, orang mengumpat ni adalah orang yang sangat keliru. Orang yang paling keliru dalam hidup ya, tak jelas orang mengumpatlah. Sebab dia buat benda yang dia benci dengan penuh gembira. Benda dia benci tapi dia buat penuh gembira, mau tak keliru. Apa yang benci? Kamu suka ke? Ni Allah tanya ni. Ya. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati? Tuan-puan, kalau makan ayam, bangkai ayam, suka tak? Ayam bangkai pun tak suka, jangan cakap manusia yang dah mati. Allah tanya, kamu suka, adakah kamu suka makan saudara kamu yang telah mati? Allah tanya. Memang confirm jawapan dia tak suka. Tapi dengan penuh sukaria dia buat benda dia tak suka. Apa dia? Mengumpat. Orang mengumpat ni umpama dia makan daging saudara dia yang dah mati. Nah, dia kata dia tak suka, tapi tu gelak-gelak tu bahak-bahak. Ya Timah, dia kata. Ya, mengumpat. Jadi subhanallah tuan-puan, kalau inilah akhlak, maka susah untuk mewujudkan kejiranan yang baik. Jadi kejiranan yang baik ya dibangunkan dengan satu persiapan kita semua, tanggungjawab kita semua untuk membentuk akhlak yang terpuji. Dengan akhlak yang terpuji ini, yang jauh dapat didekatkan, yang benci dapat ditanam kasih sayang, yang tak kenal bermusuh dapat jadi kawan baik. Dengan apa? Dengan akhlak yang terpuji. Kita tak boleh beli orang dengan duit, sungguh. Tapi orang lumpuh di hadapan kita dengan akhlak yang cantik. Melutut orang kat kita tuan-puan bila akhlak tu cantik. Ya, jadi kita ambil berat yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Konsep kejiranan yang sangat penting ialah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tak payah ustazah, jangan jaga tepi kain orang. Ada pula yang jawab begitu. Biarlah, malahlah mak nak campur-campur, biar je lah. Itu anak orang tingkat 3, biarlah. Ya, kita tingkat 6, tak jumpa pun dia. Biarlah dia. Nanti ya tuan-puan, ustazah nak bawakan sepotong ayat Quran yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Lu'inallazina kafaru min bani Israila 'ala lisan Daud wa 'Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat. Orang-orang daripada orang-orang kafir daripada yang engkar daripada Bani Israel atas lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Allah laknat. Kalau Allah laknat kejiranan tu, agak-agak ada lagi tak cerita berkat? Agak-agak ada lagi tak cerita keselamatan? Agak-agak ada lagi tak cerita kesejahteraan? Kenapa Allah laknat tu pada masa Bani Israel? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sebab mereka itu engkar dan melampau. Kanu, dijelaskan apa yang engkar tu, apa sikap yang tak baik tu. Kanu, mereka itu ni cerita Bani Israel. La yatanahawna ammunkarin fa'aluh. Mereka tidak bangun mencegah kemungkaran yang dilakukan dalam kelompok mereka. Jelas dalam Quran. Labisa ma kanu yaf'alun. Buruk sungguh perbuatan yang mereka lakukan. Siapa? Kanu la yatanahawna ammunkarin fa'aluh. Mereka tidak bangun untuk cegah-mencegah kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Bayang tuan-tuan. Jadi sebab itu bila sebut tentang kejiranan,
biar ada tanggungjawab, anak orang lain juga adalah anak kita. Sekarang ya tuan-puan, ini ustazah dapat daripada sumber AADK, agensi apa AADK? Agensi Dadah Kebangsaan. Ya, agensi Dadah Kebangsaan. Memang ya, penyalahgunaan dadah itu berleluasa, berleluasa. Malah disebut di peringkat universiti sekalipun. Atas nama nak berjaga malam, nak periksa, nak study, telan ganja. Bayang tak? Kita pun dengar ada satu cerita baru ni kan dalam berita. Ada pilot satu airline pun makan ganja juga. Ha, ini dalam berita ya tuan-tuan. Ditangkap, ditangkap, di siasat positif dadah. Nak bawa kapal terbang ni. Wah tuan-puan. Bayangkan sampai macam tu. Ini ustazah dapat taklimat khas daripada AADK satu negeri. Bagi tahu ustazah macam-macam nama, macam-macam nama. Malah sampai tahap ibu-ibu penagih dadah tegar. Bila dah main dengan dadah bukan senang tuan-puan. Benda dah ketagihan. Tapi kalau semua orang fikir, alah dadah je pun. Ya? Dadah tak ada orang nak, tak ada orang nak cakap soal apa? Soal penyalahgunaan dadah. Sebab rasa macam takkan kita cakap soal tu. Biarlah AADK. Mana AADK sempat nak apa? Nak uruskan semua. Kalau kat tempat kita, kita kena jenguk-jenguk dan tengok-tengok. Apakah di tempat kita telah masuk elemen-elemen yang buruk ini? Kalau nampak dah tahu tuan-puan, ya rumah tu, rumah tu tu digunakan untuk apa? Untuk penagihan dadah tu. Kalau dah tahu, ambil action. Ambil tindakan. Ada tuan-puan seorang sahabat ya tuan-puan yang ustazah memang pujilah, sabar sangat dia. Dia sabar, geleng kepala ustazah dengan dia. Sebab tuan-puan, dia boleh tanya ustazah macam ni je soalan dia. Dia kata, ustazah, perlu tak saya hantar anak saya sekolah asrama? Ustazah kata, kenapa kan? Nak hantar-hantar je lah. Ya? Dia kata, perlu tak saya hantar anak saya sekolah asrama? Bukan apa ustazah, saya cuba nak cari anak saya ni sekolah asrama awal sikit. Sekolah rendah pun ada asrama dah. Kalau ada sekolah macam tu. Jadi ustaz tanya, kenapa sebaiknya sekolah rendah duduk dengan mak bapak lah kan ya? Dia kata, ustazah, saya takut anak saya terpengaruh. Terpengaruh apa? Terpengaruh dengan dadah. Saya kata, kenapa? Sebab suaminya penagih dadah dalam rumah tu. Isteri bekerja tuan-puan. Ha, dia kata paling dia takut sebab bila dia pergi kerja, nanti suami dia bawa kawan-kawan datang kat rumah, keluarkan daripada bawah katil segala peralatan. Peralatan penagihan tu lah ya? Jadi kadang-kadang saya balik, saya tengok benda tu terbiar je alat-alat tu. Jadi tak nak anak tengok. Macam tu sabar isteri dia, ya Allah tuan-puan. Ustazah sampai pernah, ustazah offer macam ni kat dia. Tak baik ustazah ya, jangan ikut ya perangai tu. Ustazah offer macam ni, ya Allah boleh tahan ya duduk dengan penagih dadah. Jadi ayat ustazah tu macam nak suruh dia berfikir balik je kan ya. Ya Allah, berapa lama dah? Lama dah dia cakap, berapa lama. Tapi walaupun ustazah macam kata, boleh tahan ya duduk dengan penagih dadah. Sampai macam tu sekali kerja tidak tuan-puan. Tapi dia cakap macam ni, tapi ustazah dia tak pernah pukul saya lagi. Dan saya masih berharap dia berubah. Masya Allah baiknya isteri. Baiknya isteri. Padahal ustazah kalau dia cakap di satu point, memang saya nak bercerai. Ustazah tu pun bagi nombor telefon kawan ustazah pejabat agama. Ya, ini nombor pejabat agama wilayah kan ya. Sebab teruk tuan-puan boleh. Orang pergi bekerja cari rezeki, suami pergi bentang dadah macam tu. Sampai takut anak-anak tengok. Tuan-puan, kita kena amar makruf nahi mungkar. Alah, biarlah. Bukan anak kita, anak K6 yang seksi-seksi meksi. Biar je lah. Elok. Memang anak K6 seksi, tapi laki kita tolong tengok. Ya? Jadi sama aje. Dia akan berbaliklah roda kehidupan tu, kejiranan tu akan balik juga kepada diri kita. Jadi tuan-puan percayalah, takkan makmur sebuah penempatan yang melihat kemungkaran tapi tidak mencegahnya. Katalah penempatan tu ada surau, ada masjid. Dia tengok masjid tidak dimakmurkan. Dia tengok surau tak dimakmurkan. Dia tengok kambing terberak kat tepi surau tu. Dia tengok. Percaya tuan-puan tak tunggu lama, Allah boleh bagi macam-macam pada kawasan tu. Boleh jadi sarang penagihan dadah. Boleh jadi sarang pelacuran, boleh jadi sarang perompak, penyamun, penyangak semua. Sebab apa?
kanu la yatanahaw an munkarin fa'aluh. Kamu ada surau, kamu ada masjid, kamu tidak hormat dengan rumah Allah. Kamu tidak makmurkan rumah Allah. Kamu rasa tu kerja AJK, tu kerja orang lain, tu kerja KRU, kumpulan rambut uban. Tak pun GST, ya, geng sandar tiang, dia katakan, ya. Ha, yang dia muda-muda tak ambil tahu, tak ambil pot. Tunggu tuan-puan, Allah takkan berkenan, ya, dengan sikap yang sedemikian. Jadi yang datang memakmurkan surau, yang datang memakmurkan masjid, di tempat kita, dalam qaryah kita, dalam kejiranan kita, itu adalah tanda kita nak menyuburkan kebaikan dan kita nak mencegah kemungkaran. Itu tanda kita memang nak rahmat Allah dan kita takut laknat Allah. Tapi kalau kita rasa tidak ada sebarang tanggungjawab, tak ada kaitan dengan surau bawah rumah kita, tak ada kaitan dengan masjid dekat rumah kita, maka ini adalah satu fenomena yang sangat membimbangkan. Kalau orang surau selalu suruh datang surau, orang masjid datang masjid, bukan ada untung apa pun kat AJK tu tuan-puan. Bukan tuan-puan datang bagi pendaftaran kat AJK pun, tak ada. Tak ada untung apa. Tapi percayalah, kadang-kadang kerana kita memahami bahawa kalaulah rumah Allah tidak dimakmurkan, kalau rumah Allah yang ada tidak dapat menjadi tempat yang menyatukan masyarakat, maka seolah-olah kita menanti ya elemen-elemen yang tak baik yang akan datang dalam masyarakat dan penempatan kita. Dan yang terakhir, muslimat sekalian, yang kelima kan, janji tadi lima. Dan yang kelima ialah selalu islah diri. Selalu islah maknanya selalu perbaiki diri. Setiap orang merasakan keluarganya harus dibaiki, ya, dirinya harus dibaiki. Semua orang merasakan yang demikian. Sebab keluarga ini adalah roh kepada masyarakat. Kejiranan tadi roh dia apa? Keluarga. Jadi sumbangkan roh yang baik untuk kejiranan. Maksud dia sumbangkan ataupun kita berikan satu institusi yang baik, institusi keluarga yang baik. Jadi kalau semua orang dalam kejiranan berusaha untuk menjaga keluarga masing-masing dengan baik, secara tidak langsung itu adalah sumbangan yang sangat besar kepada kejiranan. Itu dah sifir dia, formula dia. Jaga rumah tangga kita elok-elok, kita bagi sesuatu yang baik kepada kejiranan. Tapi kita tak jaga, ala biarlah dah besar. Mengempit tu kan anak akak, ala biarlah kau mengempit kat sini pun, kat lebuh raya depan tu ha, dia kata. Ya, takkan dia seret motor dia daripada sini ke lebuh raya. Bunyi gak prek-prek dia tu kan. Ya. Kalau kita rasa biarlah. Kalau banyak 10 keluarga kata biarlah macam tu, ribut jadi tempat tu. Ya, tak selamat jadi tempat tu. Anak cucu kita nak pergi main, kita pun takut tuan-puan. Kalau semua orang, mak ayah tak kisah ke keluarga. Tapi satu sumbangan paling besar dalam kejiranan ialah setiap keluarga, setiap ketua keluarga menjaga keluarga masing-masing dengan baik. Maka itu sumbangan tidak langsung tapi terlalu bermakna dalam kejiranan. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-puan, lima perkara yang sempat Ustazah bincangkan pada hari ini, ia menjadi satu asas yang baik untuk kita hidup berjiran dengan rukun, aman, damai dan tenang insyaAllah. Jadi itu sahaja yang boleh Ustazah sampaikan pada hari ini. Ya, di samping itu, ingatlah dengan surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Rajin-rajinlah baca doa tu ya. Sebab doa itu juga untuk jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita. Iaitu doa yang berbunyi, Rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman, dan jangan jadikan dalam jiwa kami ini penyakit dengki, penyakit yang tak baik terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Baik, Maha Penyayang. Ya, dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kejiranan kita. Di mana jua kita berada, kita selalu jadi mutiara. Ya, kita selalu jadi berlian di mana-mana kita ada. Kita selalu memancarkan kebaikan, selalu memberi seri kepada tempat yang tak berseri,
selalu menjadi kelapangan pada tempat yang sempit. Ya, insyaAllah mudah-mudahan semua yang hadir akan menjadi sifatnya sedemikian. Sekian daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.